sama telur khusus buat dia kan piringnya. Jadi aku mau bantuin lu. Ya, tapi lo perlu. Sampai lo jadi komandan tuh yang bantuin siapa? Ya, gue disuruh ke toilet. Gue disuruh buru-buru keluar sama lo. Oke, gue keluar. Gue ngikutin semua yang rules yang diberikan sama lo. Kalau emang gue mau ngeliat ke situ juga gue ngerasa kok. Lu lebih respect sama mereka berdua kan? Apa-apa. Karena lu yang ngejauh dari kita. Gue yang ngejauh. Ya kayak gini aja buktinya. Semalam. Jun, lu tahu Yohana nangis, tapi yang ada di Yohana, yang di samping Yohana siapa? Gue sama komandan doang. Lu kemana? Kita udah bilang ya dari awal moto kita tuh. Gue bilang dari awal yang kayak gitu. Cuman lu nya aja mungkin yang ngerasa gue ngejauh lah, gue menghindar ke siapa. Gak ada sama sekali kayak gitu. Rian, kita cuman berempat di sini. Yang lainnya udah gak ada. Lu kenapa sih? Aku salah. Gak harus terapin ke semuanya. Kalau lu salah, apa salahnya gitu lu minta maaf? Jiwa besar tuh lebih bagus daripada mulut besar. Gue merasa tegar, lu udah tahu. Orang depan pengurungan yang lain tuh. Tapi kalau gak dengan kalian kan, itu tuh udah tahu masing-masing. Ngerti? Bukan berusaha tegar sih, emang gue. Emang gue bukan. Kalau ngadepin gue gak takut masalah-masalah. Kayak kita susah apa tuh? Kita capek-capek bareng, Rian. Ya gue juga kalau mikir ke situ ya sama. Cuman ya niat gue sebenarnya nggak ada buat intinya nggak ada yang gue pikirin untuk ngejauh, menghindar. Gue di sini cuma pengen mencoba berbaur sama yang lain. Ya tahu lah emang gue. Tapi ketika gue berbaur sama yang lain, buktinya tadi gue selalu disalahin. Niat gue tuh baik, istilahnya baik ke semua orang tuh baik, gak ada gue niatan untuk buruk. Tahu. Lu tahu nggak? Waktu gue denger lu dipanggil masuk 10 besar yang pertama masuk penghuni, gue tuh seneng. Gue tuh mikir, oh ya udah ada Rian, gue ada yang jagain gue. Paling nggak kalau gue dimusuhin orang adalah yang sayang sama gue. Tapi sekarang lu yang pertama gak bentak-bentak gue coba. Dan itu juga dua kali, Rian. Lu kalau apa-apa jangan bentak. Lu tahu kan cerita keluarga gue gimana, Rian? Gue tuh gak bisa digituin. Gue udah maafin dulu. Mungkin lu juga hilap ya, semua orang memang ada hilapnya. Lu lagi mental juga karena lu sering ngomong sama gue, lu gak pede karena lu tiga terbawa. Lu bilang, kon gue kayak gue gak lama. Gue tahu mental lu kayak gimana. Tapi lu yang lu harus jaga itu tuh kan Yohana sebenarnya. Itu sih yang memang membuat gue tuh, ya gimana ya? Ya mungkin gue di sini memang gak bakal lama karena gak bakal banyak orang yang dukung gue di luar sana. Gak kayak lu semua punya teman-teman banyak. Percuma gue di sini juga. Salah. Buktinya 2 hari juga gue berturut-turut SMS gue paling rendah, vote gue paling rendah. Ya makanya itu kita tuh harus punya strategi. Gue bilang kita jangan selalu ngotot, jangan selalu ngoyo. Kita tuh harus pintar, pakai otak. Karena gue ngerasa udah ngedrop duluan gitu sama hal-hal yang mengenai vote dan yang dukung gue. Ya tapi emang Furkon selalu ngingetin gue, apaan sih gitu. Itu tuh cuma buat mental lo doang gitu. Ya udah kalau gitu jangan marahin Kak Furkon. Jangan curiga sama dia, dia tuh sayang juga sama lu, Rian. Jangan nyuruh Furkon buat jauhin Yohana. Secara gak langsung lu nyuruh Furkon jauhin kita. Di sini tuh nggak ada yang gue takutin. Yang gue takutin tuh di saat udah nggak ada orang dan gue harus ngeluarin kalian semua satu-satu.
Aku takut kita emang dipaksa untuk berantem berempat. Bisa. Aku minta maaf sama kalian semua ya. Akhirnya tembok yang selama ini Rian bangun begitu kokoh dan kuat runtuh, saudara-saudara. Coba kita tepuk tangan dulu. Ya runtuh ya buat bangun tembok baru. Baru sadar, gue cuma pengen ngakuin kalau memang gue punya salah di sini sama kalian semua. Gue mau minta maaf karena gue gak tahu sampai kapan gue bakal di sini. Gue gak mau masalah ini ke bawah sampai kapan. Kiamaster bingung jadinya mau nyambut yang mana. Gue gak karena ada juga perempuan gue sebagai. Apa sih gue ketinggalan apa sih? Terima kasih buat kalian semua yang selalu respect sama gue di sini. Dan ini gue ikut tenang. Emang gue sedikit keras dan temperamen orang itu, cuman